aja ya mukanya Mas Gibran nih, mau matanya, mau hidungnya, serah, tinggal dipilih aja salah satu ya. Hah? Badannya jangan, badan dekat ke hati Pak. Jangan ya, ya tukar. Inilah para simpatisan dan relawan dari Partai PSI, partai yang diusung oleh Mas Kaisang Pangarep, putra dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, PSI hari ini mengadakan kampanye di lapangan Kalasan yang berada di Kabupaten Sleman. Kampanye akbar yang bertajuk Coblos Gibran dan Prabowo ini dihadiri oleh 5 kabupaten di Gunung Kidul, yakni dari Kota Yogyakarta sendiri, dari Kulon Progo, dari Kabupaten Bantul, dari Kabupaten Sleman, dan dari Kabupaten Gunung Kidul. Saya pertama-tama singkat saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir ini. Terima kasih. Saya juga terima kasih tadi disambut oleh partai sebelah juga baik tadi benderanya, terima kasih juga. Ya, terima kasih. Ini
ini kan mau hujan, ada yang mau topi nih. Nah, dipakai dulu mas topinya. Jaket, jaket. Apa? Jaket. Nggak, sebentar. Ini jaket punyanya istri saya. Boleh nggak? Nah, boleh. Cuma ini aja, masa diminta semua. Masa mau diminta semua. Bapak dan Ibu semuanya di sini dapat udah tahu kan saya siapa? Saya Kaisang Pangarep ya Bapak Ibu. Saya bukan Mas Gibran. Kalau Mas Gibran tuh yang kok di kanan kiri Ibu tuh mukanya beda Ibu. Ya, mukanya beda. Jadi tolong jangan dipanggil saya, jangan dipanggil Mas Gibran. Karena saya lebih ganteng, Bu. Ya Mas Gibran ganteng, tapi ya nggak ganteng-ganteng seganteng saya, itu aja. Saya cuma minta Bapak Ibu semuanya nanti di tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS masing-masing coblos Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Nih, tak ajarin caranya. Nih. Anak bungsu. Anak bungsu anu senengane dikongkoni terus karo mase. Apa jadi saya itu kesel banget. Jadi nanti keselaran, Pak. Jadi nanti di tanggal 14 Februari 2024 saya akan ikan. Saya akan nyoblos nih mukanya Mas Gibran loh. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, saya minta tolong mukanya Mas Gibran nanti dicoblos ya. Kalau Pak Prabowo, kasihan. Kan kita menghormati yang lebih tua, nah yang muda ini aja ya. Mukanya Mas Gibran nih, mau matanya, mau hidungnya. Terserah, tinggal dipilih aja salah satu ya. Hah? Badannya jangan, badan dekat ke hati Pak. Jangan ya. Kau saya ini Pak. OPT Mas. Nah, kalau partai jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya coblos Partai Solidaritas Indonesia PSI nomor 15. Ya, nomor 15. Kalau di sini Bapak Ibu tadi waktu jalan kan merahnya ada dua. Yang ke sini perjalanan ke sini merahnya ada dua. Nah, kalau yang PSI ini merah yang muda, merah yang ketua umumnya masih muda. Saya minta dicoblos ya Bu, nomor 15. Ya. Nah, sambil saya perkenalkan teman-teman saya yang dari DPR RI ini ada siapa aja yang di sini ya? Oh, ada Mbak Isagri, ada tiga, ada Mbak Isagri. Ayo, monggo maju. Mas kita ada dompetnya loh Mas. Mas Andri ada dompetnya Mas Andri. Pak, gak demen Pak. Kayaknya yang baru Mas. Udah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Jangan lupa 14 Februari 2024 coblos mukanya Mas Gibran. Supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya setelah Pak Jokowi ya. Jangan lupa juga PSI, PSI, PSI. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget.